Halo Bobotoh, sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung. Firman Utina sebut satu kekurangan Persib Bandung hingga Luis Milla cabut. Firman Utina berpendapat ada satu kekurangan Persib Bandung yang membuat Luis Milla hengkang dari tim yang dijuluki Mau Bandung tersebut. Pendapat terkait kekurangan Persib Bandung dan keluarga Luis Milla tersebut dilontarkan Firman Utina dalam wawancara eksklusif bersama bolasport.com pada Minggu 16 Juli 2023. Kabar Luis Milla angkat kaki dari kursi pelatih Persib Bandung sudah diketahui publik tak terkecuali sosok Firman Utina. Firman Utina pun tidak sungkan untuk memberikan pandangannya setelah mendengar informasi Luis Milla meninggalkan Persib Bandung. Seperti diketahui, Luis Milla secara resmi berpisah dengan Persib Bandung pada 15 Juli 2023. Juru taktik asal Spanyol tersebut memilih hengkang dari Mau Bandung karena masalah pribadi yang dialaminya. Luis Milla harus kembali ke Spanyol untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya dan meninggalkan Persib Bandung. Sebelum meninggalkan Persib Bandung, Luis Milla menakodai Mau Bandung di Liga 1 musim 2023-2024 dengan catatan 3 kali imbang dari 2 laga kandang dan 1 pertandingan tandang. Meski Persib Bandung asuhan Luis Milla sebelum pernah menang di Liga 1, Firman Utina tidak mengkritik secara personal ke pelatih berusia 57 tahun tersebut. Firman Utina tidak memandang Luis Milla menyerah dalam memimpin Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 meski belum pernah meraih kemenangan. Firman Utina justru berpendapat ada satu kekurangan Persib Bandung, yakni masalah komunikasi baik itu di dalam maupun luar tim. Mantan pemain Persib Bandung tersebut juga menyadari kualitas yang dimiliki Luis Milla sebagai seorang pelatih. Namun, ia bertanya-tanya apakah permintaan Luis Milla sudah dipenuhi semuanya oleh manajemen atau tidak. Ya, kalau melihat keputusan yang diambil oleh coach Luis Milla, ini merupakan keputusan yang menurut saya bukan sepenuhnya karena dia menyerah, kata Firman Utina kepada bolasport.com 16 Juli. Tetapi, sekarang kita harus melihat dulu pelatih mempunyai level, maka harusnya harus mengikuti level yang dimiliki pelatih itu. Seperti dia ingin pemain dengan karakter tertentu, pelatih punya pandangan sendiri, ini yang saya belum tahu. Ada apa dengan Persib sekarang? Tetapi melihat dari perjalanan Persib, kekurangannya mungkin adalah komunikasi di dalam tim dan luar juga, sambung Firman Utina.